Ya kaya 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 kayo. Nih itu ada yang jualan telur cuy. Men, ada yang lagi nyuci juga men, cuci AC. Nih ada yang pacaran juga men. Hah? Tinggalin orang Jepang. Suka orang mana tuh? Kadang ayo orang jauh oke nu kadari ulin gitu kan. Mana men? Sini. Oh, ada pembalap. Masuk gang ini benar-benar berusukan sekali ini. Sok wa, enak hurung dak. Ini belusukannya belusukan banget. Masuk gang. Masuk gang. Beli minuman dulu ini karena tenggorokan udah ceket ya. Sedikit ceket. Jos, selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Hari ini kita mau Sanmori guys, Sanmori ke jalan-jalan di kota Fukuyama. Kita mau belusukan. Mau mencoba belusukan di kota Fukuyama. Tadi kita sudah menyewa dulu sepedanya. Kita berhenti dulu, lampu merah. Ditinggalin sama teman-teman di depan tuh. Sedih sekali. Ini suasana di dekat stasiun Eki Fukuyama ya. Suasananya seperti ini, banyak yang bersepeda juga. Di sini kalau lampu merah tuh harus kayak gini, harus nunggu dulu. Kayak itu apa? Kayak motor sama. Dan ini sedikit hujan, tapi sudah membujarkan rasa semangat untuk Sanmori di hari weekend. Lama sekali sih lampu merahnya. Kayak lampu merah di Sopan Bebas. Oh, berangkat. Lampu merahnya lilakin. Nah ini banyak, ini cowok-cowok Jepang, anak SMA ini. Boleh tuh, mau digebet. Ada yang minat nggak? Sedikit hujan, tapi tidak membuyarkan rasa semangat. Lampu merah lagi tuh di depan, nah pusing sekali nih, banyak lampu merah. Ini ada Kenji, bahaya itu. Menimar ada kotanya. Jadi sering aja. Sebulan sekali. Aku nggak tahu ini. Apa nama ya kudu share video? Dulu itu jadi waktu pertama main ke waktu pertama datang ke Jepang terus main ke kota ini. Rasanya semangat sekali lah pokoknya. Berasa di mana kayak gitu. Halo cuy. Selamat siang. Apa kabar?
itu nggak kena videonya. Ini kena, oh enggak. Ini kena tapi. Ayo berangkat. Ini harganya 54.500 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 8 juta lebih. Tapi itu pas mesennya ker diskon. Ker diskon, Mak. Ya Dewi. Nanti ini yang di depan mau beli enggak? Belum, si Mama tak apalin channel YouTube nah. Lampu merah lagi cuy, aduh pusing sekali ini udah 3 kali. 3 kali lampu merah, 3 kali lebaran, 3 kali 3 tahun gak pulang-pulang. Rasanya yang sedih. Langsung ini, boleh. Berangkat. Beginilah suasana di perantauan cuy. Ini ada om tuh, om ganteng. Jadi di mana ya? Oh nyanya jogging pertama si Uwa Arada. Siri, si Dede. Lampu merah lagi guys. Udah 4 kali. Terus sekarang tidak pakai map. Sekarang tidak memakai map. Kalau nyasar, mesti kita buka Google Map. Udah berapa kali ke kota ini? Sering pak? 3 kali. 3 kali. Saya tuh baru 2 kali sekarang. Yang gitu. Dulu sering kesini, cuman nggak di vlog karena belum memulai nge-YouTube. Sekarang mencoba-coba. Mencoba-coba nge-vlog suasana hari ini mantap sekali ya. Sedikit hujan itu boleh. Kita lewat ini. Apa namanya ini? Lewat komplek jalanan ini yang sangat bagus. Yaritai koto yaritai o ni moete nda marude taiyo no yo ni. Saya ke harap itu. Nggak, saya tak apa jalan. Tah, gitu. Tuh, itu taman ya. Ini kompleksnya sepi bener. Dulu itu rame di sini, tapi karena ada corona. Ini ada siapa, Pak? Saya mah hanya menanya ada siapa. Jawabannya oh my god. Ade. Lampu merah lagi cuy. Ya udah dulu. Nanti kita sambung lagi. そうやって俺は強くなろう何かの誤差目ばらんぐ決めたら最後までやり遂げよう泣いても笑っても人生は一度きりできないなと戻る諦めたくないこの思い不安という名の重荷背負い流れでも立ってんだって今ここにやめて溜まるか亀が溜まるか Cuaca hari ini lumayan hujan ya. Sedikit hujan. Lampu merah dulu. Nah, lampu merah dulu. Itu. Kalau.
anak-anak. Salah jalan? Tidak. Salah. Kita sekarang mau nyari tempat makan. Mau belusukan, tapi mau nyari tempat makan dulu. Karena tadi itu sudah belanja, sudah jalan-jalan kah? Di dia mah rada leuhungnya itu tiga di kasal katei itu rada luasan pisan kumasok ya terserah. Hari ini kita San Mori. Kita San Mori pakai sepeda. Sepeda terus belusukannya. Jadi hari ini kita mencoba. Bang Perantau Nihong mencoba belusukan pakai sepeda. Kita sekarang mau belusukan di kota Fukuyama. Di mana kota ini dulu pertama datang ke Jepang kita. Sangat senang sekali perasaannya main ke sini. Setelah jalan guys, harusnya tadi tinggal ke sini. Enggak apa-apa jalan-jalan. Ikutin yang depan aja. Oh ini koeng ya, koeng Fukuyama. Itu tuh. Ini lagi hijau. Gas. Banyak anak sekolahan ya di sana tuh. Benar kan dia? Kan itu tuh. Kayak gini benar kan dia? Pelusukan tiga nama lapar ya teh. Masih non Mas Ari ya. Mas Ari aduh wih terangan deh caket Eki tapi kalau belah mananya. Sepi sekali ini. Di jalan tuh sepi sekali sekarang. Karena menjaga mungkin liburan kah? Atau pada libur kah? Boleh. Kota. Itu tadi kan? Beda.
udah belusukan ini ke kompleks. Oh ke sini ya, jadi sini. Ini apa tempatnya? Wah, ini apa tempat? Tempat makanan. Makan bersama itu. Di dia meren nasi goreng deh. Meren, kain kita. Perlu dilihat-lihat. Kita ini sambil nyari ini nasi goreng India yang rasanya itu sangat enak. Itu ada yang jualan telur sih men, ada yang lagi nyuci juga men, nyuci AC. Ini ada yang pacaran juga men. Hah? Tinggalin orang Jepang buka orang mana tuh? Kadang ayo orang jauh oke nu kadarieu ulin gitu kan. Mana men? Sini ya? Awas, ada pembalap. Masuk gang, ini benar-benar blusukan sekali ini. Sok wa, enak hurung dak? Ya ini terlalu blusukan ya guys. Ini blusukannya blusukan banget. Masuk gang. Masuk kita gang. Beli minuman dulu ini karena tenggorokan udah ceket ya. Sedikit ceket. Nih. Oh, ini mah kelurahan. Kelurahan kita nyari nasi goreng India susah sekali di mana ya? Udah sampai. Di mana? Parkirnya di mana ya? Ini pintu. Oke men, kita sekarang sudah sampai di tempat minuman. Ini namanya minuman boba ya? Yes. Minuman boba itu kayak ada agar-agarnya. Jeli-jeli ya? Jeli, yes. Kayak gitu. Terus ada susunya juga ya. Rasanya. Masih belusukan di kota Fukuyama. Ini deket Eki ya. Kita mau daerah dia mah lupa dah. Nasi goreng.
Suruh balik video callnya. Kalah tuh. Dia naon ieu? Aneh. Darah dia sih kan. Enak. Ini iya mah tuh. Eta lah juga nama. Eta India. Oh, Eta ya bebek Arab. Oke cuy. Tadi kita sudah belanja dulu ini. Belanja bahan pokok makanan untuk 1 bulan ke depan. Sekarang kita mau menuju outlet. Lebih kepada outlet ya. Outlet termurah di Jepang. Orang kaya. Saya mengikuti ini aja deh. Ngeri, menunggu ke video mah. Oke, kita sudah sampai di GU. Nih ada cowok SMA ganteng lagi cuy. Kalau mau boleh nanti disampaikan. Sampai di GU kah? Tuh ya mah menggoda dompet. Kita parkir dulu sepeda. Dompet. Oke, kita sudah sampai di GU sekarang. Tapi mungkin kameranya nggak bisa dibawa ke dalam. Mungkin vlog hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, mite kurete, arigato gozaimashita. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk hari ini. Dan kesetiaannya, jangan lupa subrek. Subrek. Jangan lupa subscribe Berantau Nihon. Terima kasih banyak, mite kurete, arigato gozaimashita.